Permainan parasit yang sangat satisfying. Jadi di video kita kali ini kita bakal coba buat main. Kita akan menyembuhkan orang-orang yang terkena parasit yang ada di game ini ya guys ya. Tapi sebelum dipastikan video ini mencapai angka 100.000 like lebih, karena semuanya gratis, gak ada ruginya buat kalian subscribe dan like ya guys ya. Join posting karena kita paling solid ya guys ya. Nah jadi kita bakal langsung aja ya guys ya. Di sini ada abang-abang cilok yang lagi kena serangga. Itu yang lagi dong. Ih gampang banget guys, langsung sembuh. Wih ada di sampingnya lagi guys. Ini binatang apaan ya guys ya, kita cabut aja guys. Wih kena tahun ya guys ya, bisa-bisanya. Kenapa gak dicabut sendiri, harus ke dokter? Itu kan bisa tinggal dicabut kayak gini doang. Kayaknya sultan sih guys, sultan cilok di manga 2 guys. Next, yang susah please men. Dia oh bayar guys. Oh, jadi $100. Wah, lumayan banget guys. 1.400.000 cuman kita nyabutin serangga di mukanya gitu. Kita dapat sebuah gunting sakti, bro. Kita tamatin lah guys ya. Hari kedua ada orang yang kena jerawat sama serangga. Wah, gini doang manja banget. Ih, ngapain guys? Ih, dia kena sebuah lintah kah? Nah, ini serangga nancep. Wah, kayaknya habis kena serangga apa sih namanya, dulu sempat viral itu guys ya. Tomcat guys, ada yang tahu Tomcat nggak? Tomcat tahun berapa ya guys? Coba kalian komen buat yang tahu, nanti kalau bener aku kasih love guys. $250. Wah, ini sekitar hampir 4 juta guys. Oh, ini ada level-levelnya. Wah, ini kayaknya bakal keren nih. Nah, terus ada kenapa dia guys, mbak-mbaknya guys, kita pakai yang baru dulu ya guys ya. Ih, geli banget aku ngeliatnya guys ya. Kenapa aku kalau ngeliat kayak gini geli, tapi kayaknya satisfying. Itu apaan guys, tiket? Oh my god. No way. Waduh, gila geli banget ya guys. Sumpah ini geli banget guys. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis dan kalian like, atau kalian bakal kena gini. Jorok banget nih, sumpah nih cewek kayaknya jorok banget guys. Ini sampai ada kuman-kuman di kakinya, bisa-bisanya guys ya. Wah gila, langsung sembuh men. Ini emang kayak ketok magicnya dokter ya guys ya. Dapat $100. Wah harusnya tadi 500 guys. Mahal. Mahal ternyata guys. Dia senang, hati kita pun senang ya guys, karena mendapatkan uang yang sangat banyak bro. Wah ada kucingnya. Ih kucingnya kena apa tuh guys. Wah sumpah nih kayaknya gamenya serem banget ya guys. Ini bikin geli banget guys. Kalian geli ngeliat ini, kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Ih itu kucingnya kasihan banget. Ada ini, kalau punya kucing dijaga bro. Ini kenapa bisa ada ulat-ulat belatung kayak gini guys. Ini belatung loh ya guys ya. Kita siram pakai semprotan sanitizer pembasmi belatung guys. Itu apaan sih guys. Terus kita ngasih ini guys, apa nih? Ini kayaknya odol ya guys ya, kita kasih odol. Oh, buat biar higienis guys. Langsung sembuh, burunya tumbuh guys. Ini emang gigi banget gini guys ya. Next, kita bakal lihat guys siapa lagi nih. Please, ini penyakitnya aneh-aneh guys ya. Ada yang sakit tumor, ada yang ulet, macem-macem guys. Bingung sampai aku ya guys ya. Yes, berhasil bro. Kita dapat sarung tangan tinju guys. Bodo amat guys, kita yang penting. Ih, ini ada tengesan, tangannya bisulan. Wah, ini hampir meninggal guys. Kalian bisa lihat emotnya guys. Ya gitu kan, ini orang-orang pada penyakitnya kayak gini guys, aneh-aneh guys. Kita berdoa. Ih nana guys. Oh my god guys, apa? Ush, sampai ada bulu-bulunya pun gak dicukur ya guys. Jorok banget ini orang, kayaknya gak mandi 3 hari 3 malam guys. Terus hidungnya dia ish. Ih ada itu belatung guys, kira ingus guys. Buset dah bro, ini apaan lagi? Kutu guys. Wah gila banget sih nih guys ya. Ini bener-bener kayaknya gak keramas tahun nih guys ya. Sampai ada kutunya tuh ngumpul gitu guys. Lagi ngegibah kutunya. Sebenernya guys dapet $50, $100, $250. Wah ini lumayan nih, mahal ya guys ya, karena ini banyak banget penyakitnya guys. Anjingnya kenapa tuh? Kan kasihan guys, anjingnya kena yang bintik-bintik lagi guys. Ini pokoknya fobia banget sama yang bintik-bintik kayak gini guys ya. Wah ini kenapa? Wah kena nanah mah biasa guys ya. Buset, ada ulat masuk di dalam hidungnya anjing. Coba kalian komentar siapa dari kalian punya peliharaan anjing atau kucing guys. Ini kalian komen namanya siapa, apakah Cika, Ciko, Albert, Rain, Puji, Doggy, Snowy. Coba kalian komen siapa nama anjing kalian atau kucing kalian ya guys ya. Ih, jadi spaying kali guys. Oh my god. Kita masukin 100, 100, 250. Wah ini mahal banget, lumayan ya guys. Oh jadi semakin parah penyakitnya itu semakin mahal guys. Nah, ini kalau kayak gitu mah rumah sakit pasti seneng guys kalau ada pasien yang sakitnya tuh parah-parah ya guys ya. Kita lihat dia sakit apa nih. Ih, buset. Ya, ini lebih parah lagi guys. Ini uletnya udah ada di dalam badannya gitu. Yang tadi kan masih mending tuh di luar. Ini di dalamnya dong ya guys ya. Langsung berhasil. Jangan bilang di mukanya lagi ada. Wah ini penyakitnya serem-serem banget ya guys ya. Nah, kita berdoa ya guys. Yang penting kita sehat. Jaga makanan kalian, jaga kesehatan kalian. Pokoknya jangan makan sembarangan ya guys ya. Kalian lihat-lihat dulu guys. Biasanya kan ada orang yang jualan apa namanya, ini aku gak nuduh ya guys, tapi banyak sekali orang yang kayak jualan, misalnya ya, gak semuanya, tapi ada beberapa yang nakal-nakal jualan bakso misalnya. Nah airnya tuh pakai air dari sungai. Terus pas dia masukin bakso-baksonya, dia habis pegang ketek, terus pegang bakso. Terus ada juga yang jual lalapan, juga megang ayamnya pakai tangan. Pokoknya macem-macem ya guys ya. Pokoknya kalian hati-hatilah kalau belanja. Kalian lihat dulu ini orang bikinnya kayak gimana gitu guys ya. Ini cuma di channel First Demon doang nih, kita belajar, bermain, dan mengetahui banyak hal guys. Makanya apa yang kalian dulu, subscribe dan like-kan juga. Join pesan kita yang paling sulit ya guys ya. Oke, ini ada anjing lagi. Dia kena serangga, terus di atasnya ada ulet nih guys ya.
Ada kutu guys, bukan ulet ya guys ya. Buset nih kayaknya, makanya mbak punya anjing tuh di grooming, dimandiin gitu ya guys ya. Kalau males ya di grooming gitu kan. Bayar berapa? 100.000 paling guys. Kasian kan kalau kayak gitu anjingnya guys ya. Udah dapat $450. Wah buset, jadi langsung auto sultan ya guys ya. Kita besok-besok bikin pet shop sendiri aja guys. Bisa lah ya guys ya. Like kelima, let's go everybody. Kita bakal iris dulu. Oke nice. Terus kita bakal semprot pakai semprotan ini guys. Wow, luar biasa. Terus kita bakal oleskan terlebih dahulu. Langsung sembuh guys. Buset 100% ya guys. Ini masih mbak-mbak yang tadi guys datang lagi guys. Ternyata masih ada belatung ya guys ya. 50, $100, $250. Wah ini uang kita udah banyak banget guys. Kira-kira bisa dipakai beli apa ya guys. Kita cobain nih buat belanja di game ini ya guys ya. Coba hospital. Oh iya dong, disini kita bisa bikin laboratoriumnya. Kita upgrade dulu ya guys ya. Siapa tahu. Nah kan. Oh kita bisa ngambil duit guys. Oh jadi ini bisa ngasihin duit sendiri. Wah kalau kayak gini mah seru banget. Seru sih nih guys kalau kayak gini guys. Wah terus gue kembali kayak mana guys. Lah oh udah. Klik kita upgrade dulu guys. Let's go everybody. Terus ada furniture, lumayan ya guys ya. Wah gak ngerti kenapa furniture ininya kotak guys. Serangnya lagi. Kita upgrade laboratorium aja guys, karena laboratorium adalah tempat buat kita ngobatin pasien ya guys ya. Oke kita main lagi guys, kita kumpulin duit lagi guys. Oh buka lagi. Wah ini penasaran aku guys, di kita bisa ngobatin penyakit apa aja sih gitu kan. Ini kuncinya kita langsung sembuhin aja cepet-cepet aja guys, biar kita tuh bisa nanti makin jauh lagi dan kita bisa upgrade lagi guys. Yuhuu, easy peasy meow. Siapa dari kalian yang suka kucing, kalian komen di bawah guys, dan komen namanya siapa. Kalau aku kucing kempom, grey, silver, black. Wah ini mahal banget guys, $600 guys, mahalan pengobatan kucing daripada manusia ya guys ya. Karena kemarin sempet ya guys ya, kan kita punya husky guys. Nah huskynya jatuh guys, terus operasi kakinya guys ya. Untung udah sembuh guys. Wah kasihan banget kemarin aku ya guys ya. Tapi gak aku videoin ya guys ya, karena aku waktu itu sedih banget guys. Kalau kalian mau tahu, kalian komen lah di bawah ya guys ya. Wah gila nih ada ulat-ulat belatung guys. Nah operasinya kemarin juga udah kayak operasi manusia guys, bahkan bisa lebih mahal guys. Lah kok gagal? Wah ada gitunya. Kalau sakit kita harus hati-hati guys, hati-hati guys. Nah kayak gini seru nih guys. Nah terus. Oh ini lemah guys, cowoknya lemah guys. Pantas aja rambut biru Tosca guys. Duit $500 lumayan guys, 550 ya guys. Buat nanti kita ngupgrade laboratorium kita biar lebih OP lagi guys. Duitnya 5.000 kita belanja lagi ya guys ya. Nah ini ada anjing kah? Anjing apa kucing, kecil banget guys. Wih, buset dah guys, itu pipi di kirinya kenapa guys? Oh my god, wah gak kuat guys, kita cepet-cepet aja guys. Serang sing. Kita obatin, kita kasih sanitizer gitu ya guys ya. Anti kuman, biar kumannya tuh hilang semua guys. Mati semua ya guys ya. $600, lumayan guys. Ini satu pasien ya guys ya. Pemiliknya seneng guys. Biasanya kalau pencinta binatang, walaupun seberapapun banyak biayanya, itu pasti dibayar gitu guys ya. First Demon pun kayak gitu guys. Wih, ini apa lagi nih? Ih, sama dong. Ih, kakinya guys. Ih, sumpah nih kayaknya habis main di sawah ya guys ya. Pokoknya kalian kalau main di sawah juga agak hati-hati ya guys ya. Kalau kalian terluka, bisa jadi kuman-kumannya itu masuk ke dalam tubuh kalian dan dia bisa berkembang biak, dan parahnya lagi kalau dia bisa sampai besar gitu guys ya. Buset ini sampai kayak gini belatungnya. Itu apa sih guys, coba kalian komen ya guys, itu apa sih gitu kan. Sampai bulu-bulunya tuh gak cukup. Helikopter sih, lihat muter-muter kayak helikopter ya guys ya. Kita kasih salep nih guys, ini kayaknya salep ya guys ya, biar kumannya tuh mati guys. Genis ya guys ya. Seneng lah kan, Pos Diamond yang ngobatin gitu kan. Langsung $100 1K guys. Ya gak jadi 1K. Dapat loot box, bodoh amat. Gua mau main 5.000 baru kita cek ya guys ya. Karena tadi itu alatnya sekitar setiap semenit itu nambah berapa tadi? 1 kayaknya guys ya. Kita buka ini tangannya, terus kita sedot dulu guys kuman-kumannya guys. Kita jarit lagi nih. Sing. Ih, di hidungnya dong ya guys ya. Ayo bro, angkat bro. Wah, ini juga guys. Wah, cowok lemah ya guys ya. Masa angkat gini doang dia kesakitan gitu kan. Langsung dong cabut dong. Ih. Sumpah ya guys, ini kayaknya orang-orang daerah tempat game ini orangnya pada main di sawah ya guys ya. Jangan-jangan dia habis ngeliat alien terus rame di sawah, jadi mereka semua ke sawah guys. 250, 500, 750, gila mahal banget guys. Biarin nggak apa-apa mahal, yang penting kita cepet upgrade tempat kita ya guys ya, biar lebih bagus lagi guys. Ini ada kucingnya ya, kucingnya sakit apa lagi nih guys. Kalau kita lihat mah, ih ada dong. Kita lihat tuh guys, itu doang. Buset ini lagi, kenapa harus itu gitu kan guys. Udah selesai guys, $1.000 gitu. Udah 800 dong guys. Jadi semakin pelanggannya semakin habis, semakin mahal ya guys ya. Ih, masih ada dong guys ya. Ih, kepalanya guys, ada apa tuh guys? Ini sakit apa sih? Ih, banyak banget dong. Jerawatnya sampai nanahan guys. Kita pencet pelan-pelan. Let's go, sampai pecah ya guys ya. Sampai pecah. Tas. 1 hour later. Udah gak pecah-pecah. Mampus pecah ya guys, bocor semua tuh guys. Kita kasih salep guys, biar kumannya mati guys. Oh ternyata kalau mau ngilangin jerawat itu harus diginin juga guys.
salep biar nggak nambah kumannya guys. Gila salep duluan. Mbak, lu tau gitu dipotong bulunya gitu kan. Ini ditambahin salep dulu guys. Level 100, 1000 dolar anda ya. Awas nggak 1000 dolar guys ya. 800 dong guys. Tapi nggak apa-apa guys. Kita 1K, kita kasih kembalian. Bisa kasih kembalian tuh paling keren. Nah 5000, duit kita 5000, jadi kita udah bisa shopping-shopping lagi guys ya. Kita beli-beli lah. Beli spi lah. Salah first time main, pastikan kalian semua udah bener-bener like dulu nih. Subscribe aja dulu, kita menuju 30 juta subscribers ya guys ya. Kita hospital, dan kita bakal upgrade laboratorium sampai level 5 lagi guys ya. Sampai tuh guys, level 5 guys. Nah, beli kursinya doang mahal kali guys. 2 per second. Per detik kita dapat 2 dolar, lumayan guys. Sampai penuh guys, kita ambil dulu duitnya. 100, 300, satu lagi guys. Ini, apa kita ratain aja guys levelnya guys. Ini 200, ini kafetaria ya guys ya. Biar orang-orang tuh bisa chill-chill gitu di sini ya guys ya. Let's go everybody. Ini orang sakit apa lagi guys. Gila, kenapa ada tomcat di tangannya guys ya. Ish, sumpah ini belatungnya banyak banget gitu kan. Terus kita jalan sing, aja sing, sing, sing. Kita cabut guys. Buset nih orang jorok banget guys. Di hidungnya juga ada belatung, di pipinya ada tomcat, di tangannya tomcat juga sama belatung ya guys ya. Ini awas kok gak bayar 1000 dolar ya. Ini ada 1000 dolar nih. Banyak banget servisnya guys ya. Jadi semakin banyak servis makin mahal guys. 900 everybody. 500 lumayan guys buat nambah-nambah guys. Hari ke-10 itu masih ada satu tempat yang belum kebuka ya guys ya. Kita cepet-cepet aja guys. Wih ada apa nih. Buset nih kutu upgrade guys. Kutunya udah gede guys. Warna putih. Wah ini anjingnya sedikit bersih lagi guys. Mungkin dia habis main di sawah juga guys. Jadinya ada kutunya. Yuhuu, 900 dolar. Lumayan sekali guys. Setiap 5000 duit kita bakal upgrade-upgrade. Hari ke-11. Nah kebuka kan. Wah ini setiap dibuka pasti ada penyakit. Ih kakinya guys. Kakinya gila. Wah helikopter. 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 Ih di kepalanya dong kutu. Ih jorok banget guys. Cewek kayak gini guys. Ih kutunya di sebelah. Oh dua kali. Buset banyak banget guys. Banyak kali tuh. Ini kayaknya di bantalnya banyak tungunya guys ya. 1K everybody. Langsung auto sultan kita guys. Kembalian 100 ya guys ya. Langsung seneng dia guys. Gini dong 1000-1000. Dapat alat baru bodo amat. Ih buset dah guys. Ih kok aku jadi geli banget ya guys ya. Siapa dari kalian juga geli, kalian komen lah ya guys ya. Bang lu makanya lain kali yang bersih bang. Buset guys itu gerak guys. Ih gila aku kira diem ternyata gerak ini guys. Ini apa sih telurnya kak guys. Serem banget liatnya guys ya. Wah, kita sama-sama harus jaga kebersihan mulai sekarang ya guys ya. Aku harus di hand sanitizer setiap hari. Pakai masker. Buset dah ini udah OP sih. Ini terlalu banyak sih guys ya. Ini ulat-ulatnya udah terlalu banyak. Buset. Bang lu yang lain kali jaga kebersihan bang. Langsung seneng deh guys. Bayarnya murah lagi guys. Harusnya 2K lu bayarnya lu. Biasaan gratisan deh guys. Wih kucingnya gede banget nih. Kasihan kali. Nah cuman ini di pipi sama kutuan. Wah ini jarang di grooming ya guys ya. Ini harusnya setiap hari di grooming guys. Oke guys sebelum kita main pasti kalian like video ini. Sampai 100.000 like lebih guys ya. Subscribe buat sebelum kita menuju 30 juta subscriber kita ya guys ya. 101K. Wah ini mahal guys. Padahal gak terlalu parah ya guys. Yang tadi guys udah parah. Murah lagi guys ya. Besok kita naikin harga lah guys. Kita udah 5000. Oke lah kalau kayak gitu. Kita laboratorium kah? Berarti langsung habis duitnya kalau kayak gini guys. Atau kita balance semua aja guys ya. Kita ambil dulu duitnya di kafetaria juga 350. Kita upgrade ini satu guys. Tempat duduk lah ya guys ya. Furniture level 3, level 4. Oke, tempat duduk guys. Level 4 semua guys. Ntar laboratorium kita upgrade lah ya guys ya. Bocah ada belatung juga di dalamnya. Busem banget langsung aja guys. Geli banget aku lihat ini guys. Dan berhasil. Apalagi lu bro. Di tangannya banyak banget guys. Ini lagi dua guys ya. Di atas sama di bawah. Oke lah kalau kayak gitu. Satu lagi di sini. Ish. Berhasil guys. Next 100k 100k 250 500 1k. Hari ke-12. Ish apaan nih. Kita pelan-pelan dulu guys. Pelan-pelan guys. Pelan-pelan guys. Kita kasih salep. Kakinya ih lagi dua dong. Di pipinya bisa ada kayak gini. Gak dibersihin guys. Sampai buluan guys. Gue tuh udah bertahun-tahun. Itu serangga di sana gak dibersihin ya. Bisa-bisanya mbak-mbak ini guys. Gitu pakai sempak doang ya guys. Pantesan. Ini jorok banget sih mbak-mbak ini guys ya. Kita salep lagi nih. Berarti kalau jerawatan habis dipencet tuh dikasih salep biar mati kumannya guys ya. Kasih salep lagi. Ayo mbak bayar mbak. 1K bayarnya guys. Auto sultan kita ya guys ya. Berarti kalau kita dikunci sini kita dapat gini baru. Operasi baru guys. Nah itu lagi dua belum kebuka ya guys ya. Kita cabut. Sedot kutu. Nah yang kayak gini-gini gampang kan. Cepet guys 1K nih. Fix 1K ini guys. 250 1K. Hari ke-13. Kita cabut lagi bro. Kita cabut lagi guys. Kita keruk semua. Let's go. Terakhir kita kasih balik-balik bambu ya guys ya. Udah gini guys. Udah subuh guys. Ini udah jam 5 pagi guys. Bayangin aja aku syuting jam 5 pagi guys. Demi menghibur kalian semua ya guys ya. 1,3K. Let's go everybody. Buset. Kita upgrade rumah dulu lah ya guys ya. Bisa lah laboratorium kita angkat dikit guys. Ini sampai sini kita selesai guys ya. Ceweknya kenapa nih? Padahal cantik gini guys. Ish.
kakinya dong, buset dah guys. Kita ini banyak banget, sumpah ada beranak guys. Kita kasih salep, Josh. Josh Gando. Ini kita, wah banyak banget. Disemprot, let's go. Cantik-cantik padahal ya guys ya. 125.1k, 8.000 bosku. Kebuka, yes. Tapi kenapa kita nggak di sana guys? Harusnya di sana guys ya. Kita iris dulu, biar mati. Terus kita kasih salep. Terus rangganya kita potong guys. 50, 100, 250, 1k. 10k duit kita guys ya. 10k dolar, sekitar 140 juta ya guys ya. Kucingnya, wah kenapa kita nggak di laboratorium yang baru ya, guys? Tahu. Kita pengen sekali aku sana guys ya. Kita cabut. Dikini apaan tuh, gede banget tuh. Nyabut gini doang 1k berarti udah naik harga rumah sakit kita ya guys ya. Karena supply and demand kita, demandnya lebih tinggi guys. 100, 250, 1k. Jadi kita bisa naikin harga terus ya guys ya. Udah hari 16 kan, kita upgrade dulu kan guys. Level 6 guys, let's go. Banyak sekali, level 7 gas full. Kita dapat duit banyak banget nih guys ya. 700 dolar, 500 dolar. Komisinya banyak sekali nih guys, 500 dolar. Oke last lah ya guys ya, sampai arena 18 guys. Anjingnya guys, itu apaan guys? Buset, ini baru parah sih anjingnya guys ya. Ini kayaknya anjingnya mainan sama anjing liar guys. Sampai kayak gini guys, di lumpur dia kayaknya guling-guling nih guys ya. Next. Ayo mbak, 1500. Gila mahal banget ya guys ya. Abang-abangnya dong. Ini apaan dong ya guys ya? Ini banyak banget, dari hidung, pipi, sampai bisa kakinya juga. Lu harus bayar 2k bro. Lu banyak banget nih, 25% guys. Pencet, sampai nangis deh guys. Lu bisa liat guys, nangis deh guys. Tuh kasih salep lagi. Lu harus bayar mahal ya bro. 2k, 2k dolar. Buset kalah guys. Kayaknya lemah cowok ini guys. Padahal aku tarik dikit doang ya guys ya. Let's go. Kutunya sekarang guys. Oke. Ih masih ada dong. Bisa tangannya guys. Gila nih orang banyak banget sumpah. Dolet lagi. Oke. Udah kelar ya. Next. 1500, murah banget guys. Uangnya lebih 1k. Ini apa lagi nih? Hidung. Buset dah. Ini hati-hati ya. Ini harusnya gak kelihatan guys. Tinggal pencet aja guys. Sampai muncrat kayak gitu guys. Kasih salam. Udah. Hidungnya men. Kok bisa ada kayak gini dihitungnya guys? Gimana dia cara hidungnya ya, sampai belatung sebesar itu masuk hidungnya guys ya. Coba kalian komen guys, itu kayak mana cerita masuknya guys. Itu cewek lagi belakangnya. Yes, dikit lagi kita kunci yang emas. Habis itu kita selesai guys. Ih ceweknya cantik lagi guys. Buset, jerawat. Kita kasih salah. Coba guys kita pecah guys. Nangis deh, feel it guys. Sampai nangis ceweknya. Dipecat-pecat guys. Ish, bisa gitu. Makanya pakai celana panjang mbak. 2k mbak ya, 2k mbak. Ini kayaknya mbak-mbak sultan guys. 1600, lumayan lah. Yes, satu harina lagi. Yes, apakah itu guys? Kita salep masnya terakhir ya. Ayo mas, bayar mas, 2k mas. Itu harinya kebuka tapi gak ada pasien yang kesana guys. 50, 250, 500, 1k. Let's go. Ada cewek cantik dong. Cewek cantik guys, cewek-cewek cantik. Ada Prilly di samping gue, jadi kasih tahu ya guys. Oke deh guys, kita bakal lanjutin lagi di next video. Bisa kalian setuju ya guys, kita tamatin lagi guys. Karena kayaknya game ini masih panjang banget ya guys. Dan bisa kalian gak ketawa guys, kalian bisa maksa ketawa. Ya, bagus. Bye-bye.